told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Juara tanpa piala. Hah? Juara tanpa piala. Hiburan ya? Karena apa kah, Pak? Panitianya tidak beres. Panitia tak beres? Ya. Masalahnya sebenarnya musuhnya kan itu ukuran B. B. Jadi dimasukkan ke C. Penting Tayoto. Oh, problem pool ki. Ya. Apalagi nih. Kalau begini. Dari tim anu nih kah? Klebun Mengar ki. Korban perasaan Klebun Mengar. Salah terhormat. Timnya Rizky Bajinor. Bandar Jawa. Bandar Jawa juga di situ. Pak Haji, Haji Mamang Duro. Berarti tadi yang apa selebar kisah bentuk protes? Protes, okay. Buat perhatian panitia. Untuk selanjutnya lebih teliti, jeli gitu ya? Itu sebenarnya tadi sudah masuk full B sebenarnya, waktu diukur. Kenapa kok bisa di full C? Tim apa tadi Pak? Putri siapa? Sakti apa? Apa namanya? Torpedo. Torpedo Sakti itu ya? Oke. Oke, tetap semangat. Sudah biasa dalam setiap lomba, cuman kali ini ada problem. Sebagai bentuk protes tadi, tim Karapan Sapi korban perasaan Klebun Mengar tidak melepas sapinya, dan tadi dari garis start dipandu sapinya ya tak ayocol. Problemnya pool karena lawannya Torpedo Sapi sebelumnya sudah ditetapkan di pool B. Jadi itu menurut dari kru tim Karapan Sapi korban perasaan yang kali ini bersama Rizky. Ya, siang ini Cakra juga gagal, tetap semangat menyongsong lomba berikutnya. Juara tanpa piala. Oke. Intinya penitiannya nggak. Bajinor. Oke. Tetap semangat korban perasaan Klebun Mengar. Ada lomba berikutnya. Kali ini terjadi miss ya. Oke. Tim yang juga identik dengan Rizky Bajinor sebagai joki utama. Wah, pada ini style balap anu tangan le. Style balap Pak Lawi seneku sampang lao. Perasaan. Mengar. Apa Pak? Badal perasaan. Badal lomba boleh Pak. Badal Pak boleh, Pak saya boleh. Oke, itu serba-serbi lomba Karapan Sapi Madura ya. Hari ini di perayaannya, seperti yang disampaikan tadi, ada dua sistem lomba ya. Bukan sistem sih. Tata caranya beda, tadi ada yang 6 tim Kawedanan Blega yang akan berlaga di tingkat kabupaten, yakni korban perasaan. Lomba perayaannya cuman pada kesempatan siang ini ada sedikit problem lah katakan gitu ya,
Terus semangat tim karapan sapi korban perasaan menyongsong lomba berikutnya. Masih banyak lomba berikutnya meraih juara menjadi tim juara kebanggaan Kabupaten Pamekasan. Semangat korban perasaan.